Oh lala. Hah? Pikiran! Terang. Diri. Kalian tuh telat. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Harus bergegas untuk mencari Fikri. Cepat. Aduh, mana tuh anaknya? Aduh, cari kemana nih? Fikri. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Dot? Dodot, Fikri. Itu Pak Ustadz. Aku nggak pakai sendal. Aduh, Dodot. Nggak pakai sendal aja kamu teriak. Kalau nggak pakai celana baru kamu teriak. Soalnya malu dilihatin sama orang. Betul tidak? Betul sekali. Betul sih, betul Pak Ustadz. Tapi kan itu punya aku. Oh iya. Nah itu punya Ustadz tuh. Udah. Iya. Aku yakin banget si Fikri itu di kamarnya Santriwati. Soalnya tuh Santriwati tuh ngomong, gemes lucu, gemes. Usah, cubit aja. Ada naga merah warnanya. Cakep. Omongan kamu bener juga, ayo kita ke sana. Ayo berangkat cepat, kita harus bergegas. Kalian semua tahu tidak? Udah tahu. Jelaslah kalian semua tak tahu. Orang belum cerita pun aku. Aduh, macam mana kalian ini? Ada apaan sih? Cerita dong, Putet. Begini ceritanya. Kalian tahu? Akhir-akhir ini banyak kali pencuri. Terus gimana? Aku dengar dari warga. Katanya hampir setiap malam selalu ada pencurian. Takut kali aku, bah. Jangan-jangan pencurinya bisa masuk ke pesantren kita ini. Asal kalian semua tahu. Yang benar. Iya beneran lah. Nah, maling itu mengendap-endap dia dari rumah orang. Setelah itu tidak meninggalkan bekas dia. Itulah maling. Sungguh tragedi. Apaan ini? Bapak rupanya. Ngapain Bapak malam-malam kayak kandang ayam? Macam maling aja Bapak ini. Aku itu lagi periksa telur ayam kita. Menetas itu. Kalian ini malah berisik. Ternyata yang aku tangkap bapakku sendiri. Teman-teman, kita tidur yuk. Tidur. Jangan pergi kamar dulu kalian. Kalian dengar suara tidak? Suara apa? Jangan-jangan pencuri. Ayo sini. Kita sebagai perempuan harus siap-siap. Sekarang, ayo cepat kita hitung dulu malingnya. Fikri. Fikri di mana kamu? Itu sih. Apa ini? Hei, bangun. Astagfirullahaladzim, kalian berisik banget. Kayak orang tawuran aja. Kok dipukul-pukul ini? Maaf Pak Ustadz, kami kirain pencuri. Pencuri kau bilang? Iya, makanya kita serbu. Serba-serbu. Kayak perang zaman dulu aja pakai diserbu-serbu segala. Maafkan kami ya Ustadz. Kami kira si Dodot sama si Haikal itu pencuri. Ternyata lagi jalan orang itu di sini. Ternyata aku salah melihatnya. Ulala. Kalau gitu kami semua minta maaf ya Ustadz. Maaf ya Haikal. Nah, aku juga minta maaf. Soalnya aku nyari Fikri diam-diam kayak pencuri. Emang